Pria ini tidak memiliki 5 hal yang dimiliki orang pada umumnya. Pria ini tidak punya kantor karena ia sudah tidak perlu datang ke kantor untuk bekerja dan mendapatkan uang. Pria ini tidak punya pelanggan karena ia sudah tidak perlu mencari pelanggan untuk mendapat komisi atas apapun. Pria ini tidak punya karyawan karena bahkan ia sendiri tidak memiliki kantor. Ia hanya memiliki seorang supir dan 2 asisten rumah tangga untuk membantu mengurusi pekerjaan rumah. Pria ini tidak punya bos atau atasan dan pria ini tidak punya utang 1 rupiah pun. Semua properti miliknya pun ia beli secara tunai dan bukan dengan kredit pemilikan rumah atau KPR. Tapi, pria ini sukses menghasilkan triliunan rupiah. Lalu, apakah pekerjaannya? Koruptor? Bukan. Pengusaha? Bukan. Artis? Bukan. Penyanyi? Bukan. YouTuber? Bukan. Atlet? Bukan juga. Lalu, siapakah pria ini dan apakah pekerjaannya? Pria ini bernama Lo Keng Hong. Ia terlahir sebagai sulung dari 3 bersaudara di keluarga yang sangat sederhana. Lo Keng Hong lahir di Jakarta pada tanggal 20 Februari 1959. Kedua orang tuanya mulanya tinggal di daerah terpencil sekitar 30 km dari kota Pontianak. Di sana, mereka bekerja sebagai pemecah kelapa yang memakan waktu seharian. Akhirnya, mereka memutuskan untuk merantau ke Jakarta tanpa bekal apapun. Mereka akhirnya bekerja di sebuah toko setelah bermukim di Jakarta. Rumah petak seluas 4x10 meter yang sering terkena rendam banjir tanpa plafon di sudut perkampungan Jakarta menjadi tempat berteduh keluarganya selama itu. Ia bahkan langsung bekerja selulus SMA dan baru melanjutkan kuliah ke jurusan sastra Inggris di Universitas Nasional di Jakarta setelah bekerja. Untuk membiayai kuliahnya, ia harus bekerja di siang hari sebagai pegawai tata usaha di PT Overseas Express Bank atau OEB dan pada tahun 1990 ia pindah bekerja di Bank Ekonomi pada bagian pemasaran dan pada tahun 1991 ia menjabat sebagai kepala cabang di Bank Ekonomi. Pada tahun 1996, setelah bekerja selama 17 tahun, ia memutuskan untuk berhenti bekerja dari Bank Ekonomi. Nah, di titik inilah cikal bakal kesuksesan Lo Keng Hong menjadi triliuner. Setelah memutuskan untuk berhenti bekerja dari Bank Ekonomi, ia memutuskan untuk berkonsentrasi penuh menjadi seorang investor saham dengan pengalaman pribadinya yang telah menjadi investor saham selama 7 tahun terakhir. Di mana ia pertama kali membeli saham di usia 30 tahun, yaitu pada tahun 1989. Nah, yang dari tadi penasaran apa sih pekerjaan Lo Keng Hong sehingga memiliki kekayaan sebesar triliunan rupiah? Inilah jawabannya. Lo Keng Hong adalah seorang investor saham. Pekerjaannya setiap hari adalah mencari perusahaan yang salah harga di bursa saham. Strategi investasinya adalah membeli saham perusahaan yang bagus dan murah, kemudian disimpan, menunggu dengan sabar sampai suatu hari pasar sadar bahwa harga saham itu terlalu murah dan kembali naik ke harga wajarnya. Dari sinilah ia mendapatkan keuntungan. Lalu, apa sih yang harus dilakukan untuk menjadi seorang investor saham seperti Lo Keng Hong? Hampir setiap hari dari pagi, siang, sore hingga malam ia duduk di taman rumahnya melakukan 3 hal yang ia sebut sebagai RTI, yaitu reading, thinking, dan investing. Ia membaca 4 koran yang datang ke rumahnya setiap hari, laporan keuangan perusahaan, serta data statistik pasar modal. Hari-harinya dihabiskan untuk membaca, membaca, dan membaca. Kenapa demikian? Karena dengan membaca itulah ia dapat menganalisa saham mana yang bagus untuk dibeli. Lo Keng Hong berpendapat bahwa dirinya lebih senang duduk di taman ketimbang bermacet-macet ria menuju kantor. Padahal, dirinya mengaku menerima banyak tawaran pekerjaan di sebuah kantor nyaman dari sejumlah triliuner. Karena itulah, Lo Keng Hong tidak punya bos, tidak punya kantor, tidak punya pelanggan, tidak punya karyawan, dan tidak punya utang 1 rupiah pun. Semua properti miliknya pun ia beli secara tunai dan bukan dengan kredit pemilikan rumah atau KPR. Lo Keng Hong hanya punya 1 supir, 2 pembantu, dan 1 penjaga villa. Tapi, Lo Keng Hong tidak punya sekretaris. Lo Keng Hong mengakui bahwa ia mengkliping dan memfiling sendiri
artikel-artikel tentang pasar modal dari koran setiap hari. Semuanya ia simpan berdasarkan nama perusahaannya sesuai urutan alfabet dari A sampai Z. Dari hasil jerih payahnya tersebut, Lo Keng Hong sudah merasakan tinggal di 5 benua. Setidaknya, 2 kali dalam setahun ia berpergian ke luar negeri bersama istri dan anak-anaknya. Lo Keng Hong menyampaikan bahwa jika ia ingin berjalan-jalan atau merasakan tinggal di negara lain, maka ia akan tinggal di negara lain selama 2 minggu hingga 1 bulan. Saham yang pertama kali Lo Keng Hong beli adalah saham PT Gajah Surya Multi Finance saat IPO atau penawaran saham perdana. Akan tetapi, saat listing, harga saham tersebut turun dan Lo Keng Hong terpaksa menjualnya di harga lebih rendah dan mengalami kerugian. Namun, itu tidak membuatnya kapok. Lo Keng Hong lalu mempelajari investasi saham secara otodidak dengan membaca buku-buku tentang investasi Warren Buffett. Kenapa harus Warren Buffett? Karena dialah yang sudah terbukti mendapatkan uang terbanyak dari investasi saham. Lo Keng Hong memiliki 40 buku Warren Buffett, di mana di antaranya sudah dibaca 4 hingga 5 kali agar lebih mendalami isinya. Yang belum tahu siapa Warren Buffett adalah investor tersukses di dunia dan ia juga terkenal sebagai investor jangka panjang. Pada tahun 2020, Warren Buffett adalah orang terkaya nomor 4 di dunia dengan total kekayaan sebesar 1.150 triliun rupiah. Gaya investasi Warren Buffett adalah value investing, di mana ia melakukan fundamental analysis untuk mengetahui kualitas keuangan dari suatu perusahaan dan membelinya ketika harga saham tersebut di bawah nilai wajar. Gaya kerja Warren Buffett pun termasuk unik. Mungkin hanya dialah satu-satunya CEO di dunia yang tidak suka menghabiskan waktu dengan menghadiri meeting, tidak memiliki email, dan justru menghabiskan waktu 6 jam sehari untuk membaca. Ia mengakui bahwa selama 64 tahun, ia menghabiskan waktu 6 jam sehari untuk membaca buku, koran, dan laporan keuangan perusahaan. I just read and read and read. I probably read 5 to 6 hours a day. Yang pertama adalah selalu berusaha hidup hemat. Mayoritas uang yang Lo Keng Hong miliki, ia gunakan untuk membeli saham karena saham memberikan keuntungan yang terbesar dibandingkan investasi-investasi yang lain. Mungkin, orang lain jika dapat uang akan dikonsumsi atau ditaruh di deposito. Kebanyakan orang, uangnya dikonsumsi, misalnya dibelikan mobil. Sementara, ia adalah orang yang paling anti membeli mobil karena nilainya yang akan depresiasi atau turun. Sampai tahun 2014, ia masih pakai mobil yang sudah berusia 10 tahun. Yang kedua adalah tidak menaruh uang dalam jumlah besar di rekening bank, hanya secukupnya saja. Ia meyakini menyimpan uang di bank itu rugi karena bunganya yang kecil. Menurutnya, orang yang menaruh uangnya di bank, misalnya di deposito, dengan bunga kecil dan inflasi yang begitu besar, dia sebetulnya sedang membuat dirinya miskin secara pelan-pelan. Sehingga, Lo Keng Hong menganggap bahwa deposito uang di bank sama halnya dengan menyimpan uang di celengan. Jika kamu menaruh uang 100 ribu rupiah di celengan dan membuka celengan tersebut setahun kemudian, maka nilai uang tersebut tetap 100 ribu rupiah. Dan justru nilai uang tersebut mengecil dikarenakan inflasi atau kenaikan harga barang. Sebagai contoh, tahun ini biaya sekolah anak atau uang SPP sebesar 100 ribu rupiah. Dan setahun kemudian, saat celengan tersebut dibuka, biaya sekolah telah naik menjadi 150 ribu rupiah. Sehingga nilai uang tersebut telah turun walaupun nominalnya tetap 100 ribu. Prinsip investasi yang ketiga adalah wajib hukumnya membaca annual report atau laporan tahunan dan financial report atau laporan keuangan perusahaan. Berapa banyak dari investor yang masih baca laporan keuangan? Berapa banyak yang masih melakukan analisis fundamental? Menurut Lo Keng Hong, membeli saham dengan hanya melihat chart tidaklah benar, keliru, dan menyesatkan. Investor harus tahu apa yang dia beli. Tuhan itu maha pengampun, tapi bursa saham tidak punya belas kasihan pada orang yang tidak tahu apa yang dia beli. Nasihat Lo Keng Hong bagi orang-orang yang baru mulai berinvestasi ialah
jangan pernah membeli saham sebelum membaca annual report-nya. Karena dengan membaca annual report atau laporan tahunan, kita bisa mengetahui bidang usahanya, labanya atau profitnya, keuangannya, pemiliknya, serta direktur dan komisarisnya, agar kita tahu apa yang kita beli dan tidak membeli kucing dalam karung. Sebagai informasi tambahan, laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan-perusahaan publik dapat di-download dari website resmi mereka. Lo Keng Hong dikenal hampir mengalokasikan seluruh asetnya di pasar modal dan hanya menyisakan sebesar 15% saja sebagai dana darurat. Di antara banyak kisah sukses berinvestasinya, ada 3 saham yang tercatat memberinya keuntungan dalam jumlah yang fantastis. Yang pertama adalah PT United Tractors. Lo Keng Hong membeli saham UNTR pada tahun 1998 dengan seluruh modalnya. Saat harganya Rp250 per saham sebanyak 6 juta lembar saham, yang berarti modalnya saat itu sebesar Rp1,5 miliar. Seluruhnya diletakkan di saham UNTR saja. Kemudian, ia menjualnya sekitar 6 hingga 8 tahun kemudian pada harga rata-rata sebesar Rp15.000 dan menikmati keuntungan sebesar 5.900%. Ia memperoleh Rp90 miliar dari penjualan saham tersebut. Kuncinya, Lo Keng Hong memiliki kompetensi untuk menganalisis fundamental perusahaan serta berani mengambil resiko dengan membeli saham UNTR saat investor lain panik menjual saham mereka. Yang kedua adalah PT Multibreeder Adirama Indonesia. Lo Keng Hong berhasil mengulangi kesuksesannya di saham yang lain. Hal ini terjadi ketika ia membeli saham PT Multibreeder Adirama Indonesia atau MBAI. Pada kesempatan kali ini, Lo Keng Hong membeli saham MBAI pada tahun 2005 saat harganya masih Rp250 per saham dan ia membelinya sebanyak 6,2 juta lembar saham, yaitu sekitar 8,28% dari total kepemilikan, yang berarti modalnya saat itu sebesar Rp1,55 miliar. Hasilnya, setelah Lo Keng Hong menyimpannya selama 6 tahun, harganya naik menjadi Rp31.500 dan dia menjualnya di tahun 2011 serta memperoleh keuntungan sebesar 12.500%. Ia memperoleh Rp195,3 miliar dari penjualan saham tersebut. Yang ketiga adalah PT Panin Financial. Lo Keng Hong juga pernah memiliki 850 juta lembar saham PT Panin Financial. Lo Keng Hong membelinya di harga Rp100 dan 1,5 tahun kemudian ia menjualnya di harga Rp260. Sehingga nilai investasinya naik dari Rp85 miliar menjadi Rp221 miliar dan memperoleh keuntungan capital gain sebesar Rp136 miliar. Itulah cerita inspirasi dan motivasi dari investor saham tersukses di Indonesia. Semoga kalian dapat mengambil pelajaran penting dari video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.